di mantap mesti ucul api. Tradisi memandikan Kim Sin Dewa selalu ikut, Bu. Iya. Kalau warga keturunan itu mengartikannya apa, Bu, memandikan ini? Kejayaan gitu. Kejayaan. Bersih-bersih tiap tahun sekali. Itu ada kayak kepercayaan, misalkan mendapat berkah atau bagaimana gitu? Mendapat berkah, minta kesehatan, kerukunan, damai. Kalau Imlek tahun ini harapannya bagaimana, Bu? Makmur, baik-baik saja. Ya seperti biasa di semua kelenteng juga seperti itu, bahwa menjelang Imlek itu kita adakan acara ritual membersihkan kimsin atau rupang para dewa beserta altarnya semua. Nah, ini untuk kelenteng Tek Hai Tiong sejak tradisi sejak dahulu kala, jadi sebelum tongco dapur itu naik, kita budaya Tionghoa mengenal adanya kongco dapur yang akan melaporkan perbuatan baik dan buruk manusia selama satu tahun, yang akan naik menghadap Yang Maha Kuasa seminggu menjelang Imlek. Nah itu biasanya setelah itu diadakan upacara bersih-bersih kimsin semua. Tapi untuk tradisi di Kelenteng Tek Hai Tiong sejak dahulu kala, sebelum kongco dapur itu naik, ini ada ritual membersihkan kimsin. Ini semua kimsin-kimsin yang ada di Tek Hai Tiong semua dan altarnya hari ini dibersihkan semua. Kenapa di kelenteng ini sebelum dewa dapur naik, Pak? Ya itu tradisi. Jadi kita ada zaman dahulu leluhur kita beranggapan bahwa sebelum para dewa itu menghadap Yang Maha Kuasa, dia dibersihkan dahulu biar bersih, dan karena mandi, istilahnya mandi dalam tanda kutip, yaitu dia mandi dulu, setelah bersih baru menghadap Yang Maha Kuasa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.